Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, wargi Jabar. Saya Arfa dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, melaporkan kondisi arus lalu lintas pada hari Minggu 25 Desember 2022 pada pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kami melaporkan kondisi arus lalu lintas dari pantauan CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 4 dari arah Jabodetabek menuju arah Jawa Tengah maupun arah sebaliknya. Dan kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan tidak lupa untuk melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Terima kasih dan semoga selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.